Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, ini untuk ibu-ibu lah. Masa menyusui anak, tiba-tiba anak tersedak susu. Okey, masa tersedak susu and then tiba-tiba oksigen tak sampai dekat paru-paru baby tu, apa akan jadi? Biru muka dia. Okey, dia akan jadi pucat, biru. Kemudian dia cuba menangis, kita nampak dia nangis tapi suara tak ada, air mata saja keluar. Ha, itu mana dia ada problem lah tu, kan? So apa yang kita boleh bantu untuk baby yang choking ni, okey, dia tersedak ni, okey, then apa yang kita boleh buat? Okey, first kita tengok dulu dalam mulut dia ada tak apa-apa, kalau tulah ikan ke apa ke, kita cuba tengok. Kalau tak ada, tak perlu masuk jari lagi. Okey, kalau ada dan rasa boleh capai, kita masuk jari yang paling kecil, kita cuba sekali saja. Okey, kalau boleh keluar, keluar. Tak boleh keluar, jangan paksa lagi. Kita takut makanan tu, tulang tu lari ke dalam. Okey, and then yang okay, untuk bayi, kita buat 5 tekanan dada menggunakan 2 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian okey, jaga leher dia, pusingkan mangsa. Okey, then tepuk 5 kali di belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk ni bayi kena, tujuan ni kita cuba nak bagi dia muntah balik lah. Pegang balik leher dia, ulang semula. 1, 2, 3, 4, 5. Pegang leher kena jaga, ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5. Ulang 5 hingga 10 kali. Ulang. Kemudian kita periksa balik dalam mulut bayi tu. Oi, nampak dah tulang ada dekat situ dah. Kita pun cuba korek, keluarkan. Kalau tak berjaya, teruskan lagi. 5 tekanan, 5 tepukan belakang. Okey. Kalau kata bayi tu tiba-tiba menangis, dengar suara. Okey. Yang barang yang tersekat ni dah terkeluar lah. So kita kena buat posisi pemulihan. Okey. Untuk bayi, posisi pemulihan ni jangan buat macam ni lah. Okey, nak keluarkan dia punya makanan, jangan buat macam ni. Okey. Kita buat macam ni. Letakkan dagu bayi di atas bahu kita. Kemudian kita tenangkan dia. Okey, tak ada apa ada. Jangan takut, tak ada apa ada. Ini posisi pemulihan untuk bayi. Okey. Terima kasih kerana menonton.